Tim Jatandras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan meringkus seorang bandar sabu jaringan internasional asal Malaysia. Tersangka tidak bisa berkutik setelah petugas kepolisian menemukan sabu 28 gram serta uang tunai ratusan juta rupiah. Jatandras Polrestabes Makassar yang melakukan pengintaian beberapa hari terhadap bandar jaringan narkoba asal negeri Malaysia akhirnya membuahkan hasil. Tersangka yang diketahui bernama John P. ini tertangkap saat tengah asik bermain biliar di Jalan Ahmad Yani Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam. Saat ditangkap, tersangka sempat mengelak dan berusaha mengelabui polisi. Namun saat menggeledah mobil tersangka, polisi berhasil menemukan barang bukti 28 gram sabu yang diselipkan tumpukan uang. Tak hanya itu, polisi juga menyita uang tunai ratusan juta rupiah. Diduga hasil penjualan sabu. Penangkapan bandar sabu ini berdasarkan hasil pengembangan dan juga penyelidikan terhadap seorang kurir bernama Syahrul alias Alu yang sebelumnya telah ditangkap. Polisi lalu bergerak cepat serta berhasil meringkus bandar sabu yang telah lama menjadi target operasi polisi. Ini.